Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, apa khabar? Bertemu lagi kita di video yang berikutnya bersama Arnab Pelangi Enterprise. Hari ini saya ada dekat Zoo Melaka, Zoo Melaka hari ni. Saja jalan-jalan, bawa orang rumah pergi jalan-jalan. Okay, saya nak ambil kesempatan ni untuk saya buat video sedikit untuk berkongsi ilmu pada rakan-rakan dan juga pada penonton yang apa ni dalam industri Arnab ni. Kalau teringin nak beli Arnab ke apa ke ni, okey, saya harap video-video saya ni boleh membantu seber sedikit anda. Okey, apa yang patut yang kita share, kita share. Okey, tujuan saya buat video hari ni, saya nak berkongsi sedikit tips dan juga menjawab persoalan-persoalan yang saya dah terima tapi saya tak sempat nak menjawab. Okey, soalan yang pertama saya terima berkenaan dengan Arnab. Satu hari Arnab ni pelet nak bagi berapa kali makan. Okey. Untuk pengetahuan semua, untuk pelet nutrisi yang kita bekalkan yang dan juga yang kita jualkan, sehari cukup untuk Arnab makan 40 hingga 60 gram ataupun 70 gram sahaja sehari. Okey, itu adalah untuk pelet nutrisi yang kita jual lah. Okey. Sehari dah cukup dah. Dah cukup memadai untuk dia. Okey, lepas tu soalan yang keduanya, okey, alfalfa nak letak berapa kali satu hari makan? Okey, video yang sebelumnya saya pernah bagi tahu. Okey, saya pernah bagi tahu satu hari saya bagi alfalfa pada anak-anak saya yang bunting ke yang tak bunting ke apa ke. Saya bagi satu hari lebih kurang dalam 20 gram saja ataupun satu genggam ataupun dua genggam, satu hingga satu genggam setengah sehari saya bagi alfalfa. Masa tu saya tak kira lah bunting dia, dia bunting ke dia tak bunting ke, tu saya tak kisah. Okey, yang seterusnya apa nama ni, soalan berapa kali nak letak ubat kurap. Okey, nah, diorang dah beli ubat kurap daripada kita tapi diorang lupa nak tanya berapa kali nak letak. Okey, untuk pengetahuan semua, ubat kurap yang kita jual adalah dos yang terbaik sekali, iaitu 2 minggu satu kali titis. Okey, ubat biru titis dua setiap 2 minggu satu titis. Okey, setiap 2 minggu satu titis. Okey, itu saja yang saya nak kongsikan pada rakan-rakan semua. Okey, hari ni saya jalan dekat Zoo Melaka, saya nak cari juga apa ni tempat Arnab tapi tak jumpa lagi lah. Yang saya tahu nanti tak lama lagi apa nama ni Petting Zoo termasuk juga yang berkenaan dengan untuk Arnab pun nanti nak buka bulan 10 dekat Zoo Melaka ni. Zoo Melaka jalan memang penat gila kot. Sebab saya dah jalan ni tak silap saya 1 jam kot. Dah 1 jam, nak dekat 1 jam lebih lah. 1 jam lebih lah saya jalan. Penat. Saya rehat, saya ambil peluang untuk buat video kongsi dengan yang apa ni, peminat-peminat Arnab, tips dan juga ilmu. Okey. Jangan lupa kalau anda berminat untuk dapatkan makanan dan juga ubat dan juga suplemen untuk Arnab, anda boleh apa nama ni, hubungi kami di nombor telefon 011-1090-8292. Okey. Saya harap kalau anda berminat untuk beli Arnab, belilah betul-betul. Jangan kasih makan daun dia, jangan bagi makan rumput dia. Okay, jaga diet dia. Okay, penjagaan diet ni sangat penting sebab dia menentukan, dia boleh menyumbang dan juga menentukan umur Arnab tu untuk survive. Okay, lepas tu pastikan beli Arnab yang cukup usia 2 bulan, putus susu 2 bulan. Okay, jangan beli Arnab yang tak cukup putus susu. Kalau anda nak beli Arnab, pastikan anda tanya dekat orang tu dia cukup ataupun tidak cukup 2 bulan putus susu. Kalau dia tak cukup putus 2 bulan susu, jangan beli. Okey, lagi satu, Arnab yang kita beli, kalau kita beli umur 4 bulan ataupun 5 bulan, belum tentu lagi dia putus susu 2 bulan. Okey, kita yang penting kita kena tahu dia putus susu umur 2 bulan. Putus susu maknanya 60 hari cukup dia dapat susu. Pastikan apa nama ni, anda jangan lupa tips-tips yang saya dah kongsikan. Okay, jangan lupa subscribe kita punya channel. Okay, semoga kita bertemu lagi di video yang berikutnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.